Oke. Mau ngakui kalah. Udah disalin. Thank you. Ah, main sama gua. Di situ lu mau putar lagi. Iya. Isak aja kita usah. Gila si Sarif jago tapi ya dia put ya. Oke guys, hari ini kita udah main FIFA terus Tama juga udah di challenge sama Arafi main PES ya. Ya. Yoi. Masih kalah ya skor ya? Gua kalau PES kalah lah. Tapi gua juga pengen ngucapin sukses juga buat Putra. Amin. Sebagai foundernya Evel. Pelan-pelan Evel nih gua rasa potensinya cukup besar banget. Amin. Karena amin. Nanti karena kita akan menciptakan masa player digital. Yes. Dan juga penonton digital, yes. Stadion digital dan lain-lain. Buat Tama juga juara keempat, tetap semangat. Bagus itu, Bro. Nanti kita jadi juara satu pasti. Amin. Apalagi di masa PPKM gini, dengan adanya Evel sih berharapnya kita bisa menghibur betul. Masyarakat atau apalagi liganya belum mulai. Ya betul, jadi emang harapannya kita apa namanya supporter itu bisa terhibur sih dengan adanya Evel. Nah, ngebahas Evel, aku ngobrol-ngobrol nih ya sama Rafi tentang kesan-kesan sih sebenarnya kan ini menjadi tahun pertamanya Ransil Gun ya. Iya benar. Baru beli klub bola dan langsung main nih di Liga Sepak Bola Virtualnya. Nah, menurut Rafi ini sendiri gimana sih ya dengan adanya Liga Virtual nih? Ini sih seru banget, gue tuh ngerasain juga animonya, deg-degannya juga. Apalagi kalau kita kan, ya kayak gue pemilik Rans, Rans FC Pass. Kalau kita merasa memiliki atau fans garis keras, itu kan saat si player setahun main nih. Deg-degannya gue merasa banget, apalagi beda lah. Kalau kita main, itu kan kalau kompetisi, gue tuh dulu kerjaannya main kompetisi main gini. Jadi lu percaya gak percaya, ini gue dari waktu SD. Main apa FIFA PES? Jadi gue zaman SD itu, gue inget banget main FIFA. Jadi dulu okay. Tuh SD main FIFA. Main Winning Eleven. Lupa deh gue. Gue pokoknya ikutan game. Dulu sama bokap gue tuh gak pernah gue dibeliin main game. Okay. Karena waktu itu pas gue pertama kali dibeliin, main terus, motorik syaraf gue rusak. Tulisan sekolah gue jelek, bahasa Indonesia gue tulisannya dimarahin sama bokap gue. Nilai jelek diinjek tuh. Gue inget banget waktu itu pertama kali gitu. Sega tuh diinjek. PS udah beli PS nih. Benar PS 1 itu ya. PS1. Ya jadi waktu PS diinjek. Jadi kalau dulu waktu Sega itu perlombaan Sonic. Gue ikutan game Sonic diinjek sama bokap gue. Buas. Gue ikutan menang dapet Sonic lagi. Sampai akhirnya gue sampai punya PS 1. Jadi di Bandung itu Winning Eleven. Gue ke Kopo, ke Cimahi, gue di Buah Batu. Ada itu gue selalu main. Jadi gue dulu PS 1. Super Nintendo sampai PS2 gue enggak pernah beli. Menang dari game itu. Padahal emang di Bandung daerah itu sering begitu ramai ya. Lu lagi kan. Jadi memang mental saat kompetisi emang kalau kita di awal aja udah maksudnya nendang kita misalnya enggak masuk ataupun musuh udah itu down-nya tuh memang ini makanya mental tuh harus yes, saat. Betul benar. Berarti kesan-kesannya seru ya? Seru banget gila. Adrenalinnya juga kepicu kan ya? Apalagi kalau misalnya Arafi itu datang yang pas tahun lalu, Wak. Di tahun lalu tuh yang event Liga 1 tuh kita mengundang supporter. Jadi supporter itu juga pada datang bawa drum, pakai atribut, benar-benar mereka tuh support pakai chance mereka. Bahkan tahun lalu tuh kita ada Pak Iriawan ya, ada Om Iwan Bule dari PSSI, ada semua klub pada datang tuh, itunya itu seru sih. Makanya sayangnya di Liga 2 kita lagi ada PPKM sih ya, jadi nggak bisa itu. Sebenarnya gue punya roadmap besar, nanti deh. Nanti gue sebenarnya punya ide sekali mau ngomong sama lo ini, gue punya roadmap besar. Oke. Okay. Ini Evel, kalau ya abis ini kan lo mau jalanin Evel Liga 1 kan? Iya, yes, betul. Kita satu. Abis Liga 1 ada apa? Belum. Sebenarnya kita itu di Agustus itu kan ada Evel Invitational Cup lah. Jadi kompetisi apa namanya e-sports yang dikhususin untuk tim-tim bola yang udah punya tim e-sportsnya sih. Okay. Jadi ketika mereka punya bikin tim e-sport tuh nggak langsung mati ketika liganya yang dari kita nggak ada, itu satu. Terus kedua, Evel Liga 1. Terus di bulan November sampai Desember itu kita akan ada kompetisi Liga Amatir. Jadi kita main di grassroots. Kita mau meregenerasi pemain di Jakarta tetap. Kita Indonesia jadi kualifikasi nasional. Oke, itu keren. Dari kan kita masih ngelibatin tahun ini 16 provinsi dulu sih ya. Okay. 16 provinsi grassroots kita incar. Nanti di akhir tahun itu kita bakal ada kompetisi antar Asia. Wah. Gitu. Kayaknya kalau sampai roadmap-nya gue tadinya kita kan gue pengen itu eval. Gue pengen berburu itu bikin kalau nanti udah selesai PPKM, udah Covid kita menurun. Kita roadshow keluar kota, kita benar-benar datangin ke mereka karena tapi kita harus benar-benar sajikan ada entertainnya maksudnya yes. Bisa ada selebritinya main ataupun betul, apa betul. Itu kalau kita besarin di daerah-daerah itu pasti gokil gitu betul. Gini deh gue tertarik banget sama Evel karena Evel itu menurut gue ini
future-nya besar banget. Amin. Kalau gue sih kapan Rans masuklah beli saham Ifel. Serius nih, serius. Kita tapi harus bahas di balik layar aja kalau masuk. Benar ya? Benar. Paham banget lah kita kalau iya. Rans X Ifel sih kita yakin tujuannya Ifel justru memang pengen apa ya? Jadi kompetisi liga e-sports yang konsol itu juga dilirik. Kalau misalkan masuk nah kita konsol mungkin bisa sarannya kayak Mobile Legends sama PUBG padahal juga emang seru banget ah. Nanti abis matiin kamera kita ngobrol. Kita ngobrol. Yeah. Kita ngobrol nanti kita bakalan announce kapan kira-kira nih. Aduh. Ini gokil. Oke sih kalau kayak gitu. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Rafi kok kayak gitu ya. Siap. Ini gua ada idenya nanti gua akan ini pokoknya Rans pengen masuk di Evel. Kita beli saham Evel, kita gedein Evel. Wah, kita IPO-in. Amin. Wey! Amin. Itu kabar bahagia buat kalian komunitas jadi siap-siap virtual football. Karena gue e-sport gue lagi gedein bro. Iya. Jadi Rans itu kita lagi udah siapin juga stadium ya di pick ya. Ya kita lagi siapin. Nah jadi Rans itu kita lagi di pick itu ada 2,7 hektar. Jadi kita siapin. Nanti gue share gambarnya lu bisa lu tayangin di sini di apa di tayangan YouTube lu. Jadi ada lapangan bolanya. Terus ada lapangan basketnya kan Rans. Gue sekarang ambil tim basket juga. Baru mau aku sih baru mau aku sih berarti ikut IBL tahun ini ya tahun depan insya Allah cuman gue belum announce secara resmi okay. Tapi ya udah banyak bocor lah insya Allah Rans masuk di IBL tahun ini jadi ada lapangan basketnya dan di lapangan basket itu gue bikin satu tempat khusus buat dome buat e-sport. Okay, berarti itu semacam kayak e-sport stadium yang di luar luar kita bikin berarti the first e-sport stadium loh kalau e-sport arena kan udah ada banyak ya tapi kalau stadium yang besar itu belum ada sih. Jadi tapi gue bikinnya bisa serbaguna di situ. Yeah. Cuman makanya gue nanti harus ngobrol sama lu kita gede di sport, gue yakin bisa gokil. Amin. Itu kabar bahagia banget sih. Itu kabar bahagia banget untuk komunitas konsol terutama FIFA, PES kalau udah ada Rans masuk. Apalagi Rafi tuh sukanya main FIFA ya. Iya, gue main FIFA sih oke lah. Boleh ngelawan lah gue kalau FIFA sama Putra. Gue kalah tadi guys, gue kalah. Cuman Rafi kalah sama editor kita. Anjir tuh si Sarif tuh sialan. Itu kalau PES gue harus berlatih. Oke. Tama juga tadi berhasil juara 2 ya. Ya, gue pilih kompetisi di komplek andal, di rumah. Lumayan guys, datang bikin kompetisi semifinalnya TV Fell semua. Anak Rans kalah semua. Tapi kalau kayak gitu, mau ngobrol dulu deh sama Rafi, ngobrol-ngobrol dulu. Masalah semuanya deh kalau kayak gitu. Siap. Oke, kalau kayak gitu guys, thank you ya guys ya, bye. Oke, setelah kita diskusi di balik layar. Gila, Rans. Aduh, bentar lagi nih Rans punya saham di Evel tergamin. Mas Putra aja nih. Karena kenapa? Karena gue ngeliat digital itu bakal luar biasa. Dan Evel, bayangin kalau Evel, kita satu Indonesia, kita ajakin semuanya mau pencinta FIFA, pencinta PES, pencinta yang PES Mobile, semua. PES Mobile semuanya kita bikin kompetisi. Wah, kita turun ke daerah-daerah bakal gokil, bro. Siap. Gua tinggal nunggu katanya Putra. Jadi gimana di Legends dulu? Kita dulu di Legends dulu, kita lihat dulu nih kira-kira Rans bisa masuk berapa. Woi. Jadi Rans masuknya di bola ini berapa persen? Karena kan ada beberapa partner. Yes, betul kita beberapa partner, tapi yang pasti kita lihat-lihat dulu lah evaluasi dulu. Yang pasti bisa gabung ya ayah. Jadi kita Duly Legends kita join venture dulu deh. Iya, ada beberapa event kita bikin dulu sambil kalau ibaratnya kalau mau bikin gabung nih kita pacaran dulu baru kawin. PDKT dulu lah ya, PDKT-nya pacaran baru nanti kalau bisa. Jadi tinggal berapa nih? Satu langkah atau dua langkah lagi Rans bisa join main kita? Rans entertainment ya. Satu langkah lagi. Satu langkah lagi. Satu langkah lagi. Gila. Sebagai gentleman agreement, oke. Kita serahin. Kocekin dulu sebagai simbol aja. Boleh ya? Boleh banget. Iya. Sip. Siap. Wih. Kita ada filosofinya di belakangnya. Dream it, believe it, achieve it. Jadi kita percaya bahwa kita kalau kita mimpi itu kita bisa achieve it. Gitu. Sampai. Kan Evel tahun depan kita bikin terbang. Amin. Harus. Nanti ide-idenya kita gabungin, kita realisasikan. Jadi dream it, believe it, achieve it. Gitu. Oke, kayak gitu. Berarti tinggal satu langkah lagi, nanti aku kabarin anaknya pokoknya. Harus siap, lu kan fotoin dong. Sorry, lu kan udah ngalahin gua. Fotoin. Jadi gini kan? Oh. 3, 2, 1.